Akan ini apa ini Pak? Gunanya nih ini rem, ini, mana rem parkirnya, mana rem trailernya? Ini rem trailernya. Oh. Ini pada saat penurunan ataupun jalan licin, nih, Pak, ya? Jalan licin kita menggunakan rem trailer. Ya. Nah, kemudian yang, satu, Pak, yang ya. Ini rem parkir. Oh, rem parkir. Ya. Ya. Oh. Rem parkir. Ditarik dia, Pak, ya, Pak. Ditarik. Oh, iya. Ya, ditarik baru dilepas. Iya, iya, iya. Nah, ini sudah mau jalan. Tapi kalau kita mau parkir harus ditarik ke bawah. Iya. Oke lah, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel saya. Boleh kenalan lu, Pak? Ya, boleh. Hendra. Oh, namanya Hendra, ya, Pak, ya. Operator dari trailer 01. Oh ya, dari mana asal, Pak? Saya dari Buton, Sulawesi Tenggara. Oh, dari Buton ya, guys. Khususnya di Bau-Bau, tapi di Pasar Wajo. Oh iya, di kecamatan. Oke, Pak, ya. Nanti ya. Tolong Pak diajari teman-teman kita yang ingin belajarin, Pak, bawa trailer waktu di saat maju aja nih, Pak. Ah, iya, sebelumnya ini kita perlu paham. Langkah pertama ya. Langkah pertamanya ini kan Hawa 371 ini ya. Dia ini persenelannya 1 sampai 10. Oh. Jadi ada high, ada low-nya. Oh, ini bisa. Ya, jadi low-nya itu dia 1 sampai 5. 1 sampai 5 ya. Iya. Ya. 1 sampai 5, kemudian high-nya itu dia 6 sampai 10. Ini bisa kelihatan. Ya. Kemudian gigi mundurnya ini ada dua juga ini, ada light-nya, ada low-nya ya. Low-nya. R ya, R1 sama R2, R1, Pak ya. R1, R2. Ini. Oke, Pak. Memang sebelumnya kita kalau panel-panel ini, Pak, sudah ada ini, Pak, tutorial ya. Mobil Hobo trailer yang sebelumnya, video sebelumnya sudah ada tutorial panel-panel, Pak. Ya. Yang perlu kita pelajari sekarang ini, Pak, cara mengoperasikan aja supaya Injak dulu pedal koplingnya. Oh, kopling ya, Pak, ya? Ya, pedal koplingnya diinjak, kasih rata, ya, kemudian masuk gear 1. Jangan lupa, ya. Jangan lupa ya, kawan-kawan. Ya. Rem tangannya harus dilepas. Oh, rem tangan ketika dilepas. Ketika kita sudah mau jalan. Ya. Ya. Baru digas, Pak, ya? Jangan lupa, untuk pemula itu, apalagi kita training mau masuk ke perusahaan, klakson terlebih dahulu. Klakson ya, Pak, ya? Klakson 2 kali itu menandakan bahwa maju. Klakson 3 kali menandakan bahwa mundur. Kalau klakson panjang itu menandakan bahwasanya ada mobil yang melintas. Atau mungkin mobil yang mau mundur, jadi kita harus klakson panjang. Iya, oke, Pak. Iya. Oke. Oke, Pak. Kita akan mau maju. Iya, maju, Pak, ya. Langsung. Pijak gas, Pak, ya. Iya. Oh, pijak gas, guys. Lepas kopling, pijak gas. Oh ya, ini maju ya posisi ya, ini ya. Sudah maju nih, guys, ya. Ini tandanya maju nih. Oke. Oke, Pak. Sekarang masuk 2, Pak. Ya, masuk 2. Kita upayakan speedo meternya ini, kilometernya dia harus 15 sampai ya. 20. Oke, Pak. Baru masuk 2. Ini masuk gear 2. 2 ya. Ya. Oke, Pak. Gear 2. Ya. Sama ya dengan yang pertama tadi. Iya, ya. Gas. Masuk 3. Masuk 3. Ya. Ya. Ini gear 3. 3 nih, guys, ya. Gear 4. Ya, masuk 4, Pak. Ya. Iya. Ini gear 4. 4, ya. Oke. Kemudian masuk lagi gear 5. Masuk 5, ya. Seperti yang dari awal yang diperkenalkan tadi bahwasanya ini gear 5. Oh ya, oke, Pak. Sekarang masuk high. High-nya. High, ya. Jadi high-nya itu kalau supaya dia terrealisir ini, harus kita free dulu baru naikkan. Naikkan. Loncengnya baru masuk gear 6. Iya. Ini gear 6. Oh, ini gear 6, Pak, ya. Ya, ini sudah agak laju ini. Oh iya, ya. Besarnya ini. Oke lah, Pak. Dan masuk 7. 7. Oke, Pak, ya. 7. Kemudian 8. 8. Kemudian 9. 9. Ya. 10. 10. Ini harus sudah gasnya sudah harus digas, Pak, ya. Gas. Ya, oke, Pak. Oke, Pak. Oke, Pak. Kembali lagi. Ya. Kembali. Oke, Pak. Sekarang sudah kita pelajari masukkan giginya atau majunya. Sekarang kalau maju itu bagaimana caranya kita, Pak, membawa trailer ini, Pak, kalau maju? Jadi, atau mau belok, Pak? Bedanya trailer sama mobil biasa itu, ini mobil trailer ini dia harus kita ambil haluan dari jauh.
Oh, kalau mau belok, Pak, ya? Iya, kalau pada saat kita mau belok, baik kita mau belok kiri maupun kita belok ke kanan. Oh, jadi boleh dipraktikkan dulu, Pak, biar boleh, saya, boleh. Pak. Oke, Pak, ya. Jadi, maju ke arah? Mau arah ke kiri. Ke arah kiri, ya? Kiri, ya? Mau belok ke kiri. Iya, ya. Berarti putar lusternya ke arah kiri, Pak, ya. Biar supaya dilihat pemirsa. Seperti ini. Iya, ya, oke. Oke, Pak, saya... Oh, dia mau belok ke kiri, guys. Oke, guys, ini kelihatan, guys, ya. Kelihatan ini ban bodinya, ban trailernya kira-kira lari dua roda, guys. Dari ban bodi ke ban trailer lari dua roda kalau menikung, guys. Jadi ingat itu, kalau menikung kita harus round dulu karena ban trailernya lari dua roda. Jadi kita ini tikung sebelah kiri. Nanti kita lihat lagi tikung sebelah kanan, guys, ya. Tikung sebelah kanannya. Ini lagi, guys, ya. Nah, oke, guys. Tengok. Tikungan sebelah kanan. Dia begitu juga, guys. Jadi kalau menikung dia tetap lari. Ban trailernya dia ban bodi. Ban bodinya, nah, kita tahu, guys, nah, lari kira-kira dua roda. Jadi hati-hati, guys, ya, kalau tikungan itu harus diambil round dulu. Oke, guys, jangan lupa subscribe, like, dan share, ya, supaya channel ini bisa berkembang. Assalamualaikum.